Kali ini rese keterlaluan ya. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ujang Halu, masih di reaction video vlog dan cover. Apa kabar kalian semua Lehoyers hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Lehoyers, kali ini Ujang akan react cover terbaru Reza, lagu dari Nika Ardila berjudul Duka di Dadaku. Jujur saja pemirsa, kali ini Reza keterlaluan ya. Karena semalam itu uploadnya di jam-jam rawan bobo. Jadi semalam itu sekitar pukul 12 WITA ya, waktu Indonesia bagian tengah untuk daerah Denpasar Bali. Seketika notifikasi masuk dan alangkah kagetnya Ujang ternyata Reza cover lagu Tehnike yang selama ini sama sekali belum Ujang ketahui tentang lagu ini ya. Rilisnya pun tidak tahu tahun berapa, tapi syukurlah dengan di cover Reza Ujang jadi tahu lagu ini. Jadi ini tuh salah satu lagu Tehnike yang bergenre jazz ya. Wow, di sini Reza kembali menunjukkan sesuatu kepada kita pemirsa. Maka dari itu sebelum Ujang play videonya, silakan kalian subscribe saja apabila kalian suka dengan channel ini agar kalian selalu mendapatkan updatean terbaru dari Ujang Halu setiap harinya. Ini dia videonya. Ini jazznya benar-benar berasa sekali pemirsa. Cah, ini keseriusan suara kamu, Cah. Kok kenapa di sini suara kamu begitu mirip sekali dengan Nika Ardila sampai mendetail seperti ini ya? Karena semalam itu pemirsa, jujur saja setelah Reza upload coverannya ini, Ujang langsung menuju searching cari versi originalnya dan ternyata suara Reza memang dibikin persis sekali dengan versi originalnya ya. Wow, ngeri sekali memang ini. Bayangin Reza sama Ujang dansa nyanyi ini ya. Ini si touch-touch dari vokalnya, dia tuh bener-bener menyentuh si musiknya tuh pemirsa. Ini jazznya tuh Reza nih dapet banget ini. Ujang ini ya jauh sekali dari ekspektasi, ternyata Reza ini dia mampu menyanyikan genre selain slow rock dengan sebagus ini, malah di sini dibikin seperti persis versi originalnya ya pemirsa ya. Wow. Reza, kamu ngobati kerinduan para fansnya nih Kadila ya, bener-bener ya. Terus di sini pemirsa, apa ya namanya ya, ini dari musik sama vokalnya Reza ini bener-bener berasa sekali loh pemirsa ya, nostalgianya itu di sini. Reza nih bikin penasaran aja nih Reza, kenapa kamu malam itu ya di uploadnya itu dadakan ya, ada apa nih sebenarnya nih ya. Saya kan Reza selalu kasih ancang-ancang tuh pemirsa, kalau misalkan dia cover lagu tuh selalu dikasih jeda dulu waktu ya untuk jam uploadnya. Semalam tuh dia dadakan langsung di upload gitu aja, dia kan kaget ya lihat notifikasi ada Reza cover duka di Dadaku. Spontan lah Ujang langsung ya. Dari baringan langsung Ujang bangun dan menuju ke videonya dan langsung cari yang versi originalnya. Dan OMG banget kan ini hasilnya, ini mirip sekali suaranya. Aku mencarimu bersama bayang-bayang rindu. Itu suaranya tuh bener-bener mendetail sampai ke kayak pernah kayaknya tuh kayak
pengambilan penggambilan napasnya tuh sama juga sampai seperti Nika Ardila gitu. Ini sudah nostalgianya berasa sekali Resa. Gokil banget sumpah. Berjalan bersama. Waduh. Pemirsa ya, Ujang berterima kasih banget loh sama Resa ya, karena mengcover lagu ini yang tadinya Ujang tidak tahu menjadi tahu karena Resa mengcovernya gitu kan. Seandainya Resa tidak mengcover lagu ini, Ujang sama sekali tidak akan pernah tahu lagu ini punya Nika Ardila gitu pemirsa ya. Karena Ujang nih semalam tuh baru tahu banget ya, baru tahu banget langsung searching ternyata memang Nika Ardila punya lagu ini gitu ya. Dan ya seperti itulah Resa ya, selalu memberi kejutan-kejutan gitu kan yang bermanfaat juga untuk kita-kita. Mungkin barangkali Lehoyers juga ada yang dari kalian ada yang belum tahu lagu Tehnike yang ini gitu kan, dengan melalui Resa jadi kita tahu bahwa Tehnike punya genre lagu yang versi jazz kayak gini gitu kan. Waduh. Ini bakal geger ini pasti ya. Ini netizen nih bakal geger ini pasti, para reaction bakal geger ya lihat kabar Resa yang kali ini. Oke, bagaimana pemirsa, antara original dan kaparan Resa sangat sulit dibedakan ya menurut Ujang, saking samanya suara Resa dengan Tehnike, begitu mendetail sekali suaranya itu, kesamaannya itu. Ujang tunggu pendapat kalian, apabila kalian punya pendapat silakan di komen saja. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari Ujang Halus setiap harinya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.